Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu ala ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Rabb semesta alam yang memberikan kita berjuta nikmat dan anugerah sehingga hari ini kita masih bisa merasakan hidup, kita masih bisa merasakan apa-apa yang telah Allah berikan dan di atas itu semua nikmat dan anugerah Islam serta iman dan juga istiqomah di jalannya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa Khilafah Channel, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2020, atau bertepatan juga dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, kita dapat berjumpa dalam acara premier film Jejak Khilafah di Nusantara. Dan pertama-tama tentu saja kami mengucapkan permohonan maaf sebesarnya karena keterlambatan yang sudah berjalan 1 jam ini karena tadi ada sedikit gangguan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ini semua dapat terasi. Ya, saya mungkin ingin menyapa pemirsa dulu yang sudah masuk. Alhamdulillah sampai tadi pagi sudah lebih dari 250 ribu peserta yang mendaftarkan diri untuk menyaksikan premier Jejak Khilafah di Nusantara ini. Dan semoga niatan kita adalah untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh dibilang juga film ini sudah tersebar beritanya terlebih dahulu, entah itu pro kontra dan sebagainya, tapi tenang saja premiernya baru hari ini dan tentu saja ini akan menjawab pertanyaan kita, apa sih film Jejak Khilafah di Nusantara? Apakah ini film sejarah, film dokter, film action mungkin? Ya, tapi yang pasti film ini akan mengingatkan kita sebagaimana trailer yang sudah beredar, teaser-teaser yang juga beredar. Tentu saja ini mengingatkan kita bahwa dulu di Nusantara, di negeri kita ini, pernah ada jejak sebuah negara adidaya bernama Khilafah Islamiyah, dan Khilafah Islamiyah ini telah memberikan pengaruh atau dampak besar sekali bagi kehidupan kita saat ini, dan banyak sekali peninggalan-peninggalannya, serta apa yang kita rasakan saat ini ternyata banyak sekali yang diberikan oleh orang-orang yang membawa Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia ini. Dan alhamdulillah, di kesempatan hari ini nanti kita nggak hanya akan nonton film, tapi kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang ada di balik film. Dan kita akan kulik-kulik apa saja yang menjadi rahasia di balik film ini. Karena mungkin pemirsa mengikuti launchingnya beberapa waktu yang lalu, di sana sempat disebutkan. Oh nggak jadi, saya nggak sampaikan ya, nanti aja di akhir biar menjadi kejutan. Biar rekan-rekan saya, biar orang-orang yang berada di balik layar ini yang nanti akan menyampaikannya. Dan terutama juga kami ingatkan kepada pemirsa Khilafah Channel yang saat ini sedang menonton film ini, film premier film Jejak Khilafah di Nusantara, nonton bareng bersama-sama teman-temannya, saudaranya, dan lain sebagainya. Kalau di tempat umum, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jaraknya, kemudian jaga kebersihan agar kita tidak merugikan dan dirugikan oleh orang lain. Dan untuk yang sedang nonton bareng dengan keluarganya, ya selamat menikmati, selamat menonton bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang. Dan yang nonton sendiri, ya semoga segera dipertemukan oleh dengannya begitu ya. Pertemuan acara kita hari ini tidak hanya sekedar nonton film, tapi juga kita sambil tipis-tipis begitu ya memperingati tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dan karena ini bertepatan juga dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita tokoh-tokoh, tamu-tamu yang nanti akan menyampaikan beberapa hal. Ya, kejutan lah buat kita tentunya ya. Dan untuk memulai acara ini, kita akan mengikuti sebuah greeting speech
sebuah sambutan tentang bagaimana seharusnya kita memperingati atau menyambut tahun baru Hijriah setiap tahunnya. Dan telah terhubung juga bersama kita, beliau adalah Kiai Haji Rahmat S. Labib, seorang ulama yang sangat concern dengan dakwah dan juga perkembangan baik itu di Indonesia maupun secara umum di seluruh dunia tentunya. Dan greeting speech ini akan beliau sampaikan. Langsung saja kami persilakan Kiai Haji Rahmat S. Labib. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu lid din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man dhabihum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita. Sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 1 Muharram 1442 Hijriah. Saudara-saudara, ini adalah merupakan penanggalan Islam yang ditetapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah ke 2 tahun setengah. Beliau tetapkan bahwa awal tarikh Islam adalah dimulai dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau bermusyarah dengan para sahabat, akhirnya sepakatlah mereka bahwa tahun pertama umat Islam dimulai pada peristiwa hijrah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak peristiwa penting Nabi, diutusnya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah, kemenangan perang Badar, utuh Fathu Mekah dan sebagainya. Tetapi tentu bukan tanpa alasan jika kemudian peristiwa hijrah menjadi tonggak tahun pertama bagi umat Islam. Di antara alasan adalah yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar sendiri. Beliau mengatakan al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil, bahwa hijrah adalah sesuatu yang memisahkan antara yang hak dan batil. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini cuma dua, al-haq atau batil. Al-haq atau al-batil. Kebenaran atau kebatilan. Ibarat gelap dan terang, keduanya tak pernah bersatu. Ibarat malam dan siang, tak pernah keduanya bersatu. Yang ada adalah upaya saling mengalahkan. Ketika Rasulullah SAW membawa al-haq, menyampaikan Islam di Makkah, beliau dalam posisi tertindas. Banyak umat Islam yang disiksa, ada yang dibunuh, bahkan sebagian besar atau sebagian umat Islam harus hijrah ke Habasyah pada saat itu. Tetapi kondisi umat Islam berubah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Umat yang sebelumnya tertindas, umat yang sebelumnya begitu mudah dikalahkan, disiksa, ditindas oleh orang kafir, berubah nasibnya menjadi ummah qawiyah, ummah azimah. Pertanyaan penting adalah, apa di balik hijrah itu? Tak lain adalah setelah hijrah, umat Islam yang tadinya tak punya daulah, umat Islam yang tadinya ibarat ngontrak di rumah orang lain, punya daulah, punya negara, yang di atas negara atau daulah itulah Islam ditegakkan. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah terjadi dimulai pada tahun ke-13 Hijriah, ketika ke-13 kenabian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa Baitul Aqabah yang kedua. Dan dalam bayat itulah ada proses penerangan kekuasaan para tokoh-tokoh Ansar, tokoh-tokoh Hazrat dan Aus yang mereka menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah SAW.
Dalam lafaz bayat itu jelas dikatakan bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wa ta'ah fil makri wal mansyati bahwa kami membayat Nabi SAW dalam rangka untuk mendengar dan mentaati. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, tak ada yang didengar, tak ada yang ditaati, kecuali dia adalah pemimpin. Sebab posisi pemimpin adalah untuk ditaati. Kalau ada orang mengaku pemimpin, tapi tak didengar, tak ditaati, maka itu bukan pemimpin. Dan itulah yang diserahkan Rasulullah SAW. Mereka menyerahkan kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan hanya menjadi seorang nabi, bukan hanya menjadi seorang rasul, tetapi beliau juga datang sebagai kepala negara. Maka semenjak di Madinah itulah kekuasaan ada di tangan Rasulullah. Kekuasaan ada di tangan kaum muslimin. Sejak di Makkah itulah seluruh hukum Islam diterapkan. Itulah hukum yang diterapkan di sebuah tanah bernama Madinah, Al-Munawwarah. Saudara-saudara, Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin negara, beliau yang mengatur, beliau memutuskan perkara, termasuk memutuskan kapan perang dan kapan berdamai. Pertanyaan penting, siapa yang punya kekuasaan kecuali Rasul, kecuali pemimpin negara, kepala negara, untuk menetapkan kapan perang, kapan damai. Beliau juga yang mengangkat kepala daerah, Qadi, Amir Jihad, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa adalah kepala negara. Saudara-saudara yang Allah SWT. Maka sejak itulah nasib umat Islam. Sejak saat itulah umat Islam punya negara, punya daulah. Dan setelah itu tak hanya berada di Madinah, tetapi menyebar. Hingga Rasulullah wafat yang takut ila rafiqil a'la, seluruh jazirah Arab berada dalam kekuasaan Islam. Dan ketika Rasulullah SAW wafat itu, maka belum meninggalkan bukan hanya ajaran, bukan hanya ulama, tetapi belum meninggalkan sebuah negara yang punya wilayah, yang punya rakyat, yang punya kedaulatan. Dan sejak itu pula langsung kepemimpinan diambil oleh kaum muslim. Mereka menyerahkan kuasanya kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama. Itulah dunas, itulah negara khilafah, negara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menyebar sampai kemudian pada masa Sayyidina Umar, beliau menjadi khalifah, beliau bukan hanya berhenti di Jazirah Arab. Mesir ditaklukkan, Syam ditaklukkan, bahkan Persia pun ditaklukkan. Kalau Persia adalah sebuah negara adidaya kedua pada saat itu. Itu terus berlangsung selama 13 abad. Umat Islam memiliki negara. Umat Islam berada dalam kekuasaan. Dan saat itu umat Islam mengalami kemuliaan yang luar biasa. Saudara-saudara, firman Allah SWT. Setelah masa khilafah Rasidah, kemudian dilanjutkan dengan khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir khilafah Utsmaniyah. Dan pada tahun 1924, itulah kemudian khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk beserta negara-negara kafir penjajah. Saudara-saudara, innallaha SWT. Sejak itulah umat Islam tak punya negara, seperti yang sekarang. Maka berubahlah nasib umat Islam yang tadi menjadi umat yang kuat, umat yang besar, menjadi umat yang mudah ditaklukkan. Maka jika ingin kita kembali kepada kemuliaan Islam, kita kembali umat Islam menjadi umat yang besar, ummah qadimah, ummah qawiyah, ummah karimah, maka tak ada pilihan lain kecuali mengembalikan khilafah seperti sebelumnya. Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudara yang berkata Allah SWT, inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, kunna ummatan adillah, fa'azanallahu bil-islam, ita'aratnal izzah, bighairi islam, adallanallah. Dulu kita adalah umat yang hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa? Maka jika kita menginginkan kemuliaan bukan selain Islam, maka kehinaan yang akan terjadi. Maka saudara-saudara yang Allah SWT, peringatan hijrah ini hanya akan bermakna ketika umat Islam sadar
bahwa umat Islam ini lemah, umat Islam itu tertindas karena tak punya khilafah. Ini menjadi peringatan, ini menjadi bermakna ketika mereka menyadari bahwa untuk memuliakan Islam harus kembali kepada khilafah. Khilafah ialah yang juga termasuk menyebarkan ke sini, ke negeri ini, jejak-jejaknya ada di sini, dan ialah yang akan kita saksikan dalam film ini. Jadi terakhir, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, kita kukuhkan semata untuk tetap istiqomah berjuang menegakkan khilafah. Kepalkan tangannya, acungkan ke udara, teriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, salam jaza kami sampaikan kepada Kiai Haji Rahmat S. Labib yang tiap kali orasinya senantiasa membangkitkan semangat kita. Bahkan kita lagi nonton bareng secara daring seperti ini, secara online seperti ini. Nah, itu semangatnya itu masih begitu terasa. Pun demikian dengan pemirsa, semoga tetap bersemangat dan lebih bersemangat lagi. Karena apa? Karena walaupun saat ini khilafah banyak sekali diperbincangkan, seakan-akan khilafah adalah hal yang baru, tapi ternyata khilafah ini telah memiliki jejak terlebih lagi di Nusantara, lebih lagi di negeri kita ini. Banyak sekali jejak yang kemudian bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk mengingat siapa kita pada saat siapa kita dulu dan bagaimana Islam dulu benar-benar menyentuh bumi Nusantara ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke film yang kita tunggu-tunggu, nah kita akan menyapa dulu ada tiga orang yang beliau-beliau ini adalah orang yang ada di balik pembuatan film Jejak Khilafah di Nusantara ini. Yang pertama ada Ustadz Ismail Yusanto, beliau adalah penasihat komunitas literasi Islam. Kemudian yang kedua, tentu saja siapa lagi kalau bukan Bung Niko Pandawa, sutradara kita, yang waktu launching sudah ngasih spoiler gitu ya. Saya kalau nonton itu ibaratnya, waduh, keluar lagi spoilernya gitu. Jadi deg-degan terus, wah ini jangan-jangan nanti banyak bocoran yang muncul ya. Kemudian yang ketiga ada Bung Septian, beliau adalah seorang sejarawan muda dan juga script writer dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Jadi ternyata jejak khilafah itu banyak sekali. Bahkan di baju saya ini ada jejak khilafahnya. Ini batiknya, motifnya khilafah. Ini hot. Cari aja di Instagram, batik khilafah begitu. Insya Allah akan ketemu. Nah, baik untuk menyambut ketiga pembicara kita, sudah hadir di studio juga rekan saya, Pak Karebet Wijaya Kusuma, yang akan menemani ketiga tamu kita, menemani tiga pembicara kita untuk berbincang seputar film Jejak Khilafah di Nusantara. Langsung aja kita hubungi di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dias. Sehat, Mas Dias? Alhamdulillah. Pak Karebet, apa kabar nih? Kalau di tempat lain saya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalau di sini juga sama, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Sama saya aja. Saya juga enggak kalah sama Mas Dias ya. Saya juga pakai kaosnya loh. Oke. Waduh. Mas Dias nggak punya kan? Belum nyampe. Kaosnya nih. Masya Allah, itu pemirsa yang sudah pesan, nah ditunggu kedatangannya kaosnya ya. Kaosnya ya, jangan orangnya ya. Orangnya juga nggak apa-apa. Itu kalau Pak Karebet kan selalu menginspirasi gitu. Allah, orang. Allah. Iya. Nah, ini silakan langsung saja saya serahkan kepada Pak Karebet untuk mengajak tamu kita untuk ngobrol. Langsung aja, Pak Karebet, silakan. Baik, terima kasih Mas Dias atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah dijumpakan oleh Allah atas izin dan pertolongan Allah untuk menonton sebuah film yang fenomenal, film yang insya Allah akan disebut-sebut sebagai film pertama di dunia yang bicara tentang topik seperti ini secara lengkap. Dan biasanya saya pakai pantun, tapi hari ini pantun saya dilarang, jadi saya buat pantun yang lain. Nah, ini mohon izin ya. Ada Bunga Wijaya Kusuma namanya, ada Jejak Khilafah di Nusantara. Agak nggak nyambung, nggak apa-apa lah kita sambungkan.
Baik, kita ngobrol-ngobrol dengan tiga tokoh di samping kiri saya ya. Tadi sudah disebut namanya, selamat datang Ustadz Ismail. Semoga selalu sehat, penuh berkah. Kemudian Bung, mana dulu nih ya? Tengah dulu apa pinggir dulu nih? Bung Niko dulu lah, Bung Niko. Selamat datang Bung Niko. Alhamdulillah. Kayaknya tambah semangat daripada yang dulu. Oh iya lah, siap. Karena pakai batik sekarang. Mau kondangan. Oh mau kondangan? Kondangan di sebelah sana ya? Iya. Oke, Bung Septian. Selamat datang Bung Septian. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Allah memelihara mereka bertiga dan kita semua karena kita sedang berada dalam jalur bagaimana mendakwakan Islam yang sesungguhnya. Pemirsa yang berbahagia, saya akan mulai saja pertama-tama ke Ustadz Ismail yang paling dekat dengan saya. Ustadz kan penasehat KLI ya, Komunitas Literasi Islam ya, organisasi di balik film ini. Yang pertama sebenarnya bagaimana Islam memandang sejarah, Ustaz? Sehingga begitu pentingnya film ini untuk kita tonton. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau tarikh atau di dalam Al-Quran itu kita menemukan istilah kisah ya, atau qasas. Ya. Itu penting untuk kita pelajari karena di dalamnya itu ada ibroh. Ibroh ya. Al-Quran itu disebut qad kana fi qasasihim ibrot li ulil albab. Ya. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh bagi ulil albab, orang yang berpikir. Ibroh itu apa? Ibroh itu pelajaran. Ibroh itu ada lesson ya, ada hikmah di balik itu. Dan bagaimana ibroh itu didapat? Tentu sangat tergantung bagaimana sejarah itu atau kisah itu diceritakan, diungkapkan atau ditulis. Ya, kalau sekarang mungkin difilmkan. Artinya jika sejarah itu ditulis dengan benar, maka ibroh yang akan didapat juga akan benar. Sebaliknya jika ditulis secara salah, maka ibroh yang didapat juga akan salah. Nah disinilah Al-Quran itu dari awal sudah mengatakan bahwa dia itu adalah makana haditha yuftaro. Dia itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat. Artinya kalau itu kita membaca dalam Al-Quran itu ada kisah, maka itu kisah yang benar. Gitu. Kisah yang valid. Karena itu maka ibrohnya juga benar, ibrohnya juga valid. Hmm. Gitu. Itu kisah di dalam Al-Quran. Kita baca banyak sekali di sana. Kan? Yeah, yeah. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah di luar kisah yang ada di dalam Al-Quran? Nah, ini yang menjadi problem. Itu karena orang mengatakan sejarah itu second hand reality, realitas tangan kedua yang sangat tergantung kepada siapa yang menuturkan sejarah itu, siapa yang menuliskan, siapa yang merumuskan. Dan itu acap tidak bisa dilepaskan dari latar belakang perumus itu, penulis itu, latar belakang macam-macam, khususnya latar belakang politik gitu. Nah disitulah maka kemudian kita memperhatikan ada yang sering saya sebut pengaburan dan penguburan sejarah. Jadi penting bagi kita untuk menggali kebenaran. Jadi, kalau para arkeolog itu ada istilah digging up the past, yaitu, karena menggali masa lalu itu kunci bagi kita memahami masa depan. Maka kita bukan hanya digging up the past, tapi juga digging up the truth. Jadi harus menggali kebenaran. Karena jika kebenaran sejarah itu bisa diungkap, kita bisa mendapatkan ibroh yang benar tadi. Nah, saya kira film ini dibuat di dalam kerangka itu. Dan problem sejarah itu memang sangat banyak. Seperti yang tadi saya sebut. Penguburan dan pengaburan sejarah. Karena itulah maka kita harus bisa memunculkan satu sejarah yang benar. Oke, luar biasa. Dalam sekali ada istilah penguburan, ada pengaburan. Kalau pengaburan masih ada, kalau penguburan sama sekali sudah tidak ada. Dan film tentang jejak khilafah ini memang sesuatu yang harus dibangkitkan. Jangan sampai dikaburkan apalagi dikuburkan. Terima kasih Ustadz. Tapi ada satu lagi Ustadz, saya ingin bertanya lagi terpancing dari jawaban Ustadz tadi. Kalau begitu urgensinya mengkaji sejarah dalam topik ini yang nanti akan ditonton oleh pemirsa itu diarahnya kemana? Iya,
kita menyadari bahwa sejarah itu dia bukanlah maudi'ul hukum, maudi'ul tafkir. Dia bukanlah sumber hukum dan sumber pemikiran. Kita sebagai seorang muslim itu sumber pemikiran kita itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Okay. Kalau hukum syara'nya itu ya ijma' qiyas. Yeah. Yeah. Sejarah itu sebagai apa namanya, dia bukan sebagai sumber pemikiran gitu. Tetapi dia maudhu tafkir, dia bukan masdarul hukm dan masdarul tafkir, tapi sebagai maudhu tafkir gitu. Jadi saya keliru. Jadi sejarah itu bukanlah sebagai masdarul hukum dan masdarul tafkir, bukan, ya, tetapi sebagai maudhu tafkir, sebagai objek pemikiran. Nah, sebagai objek pemikiran atau sebagai objek kajian, maka ini dia menjadi pelengkap atau menjadi pendukung dari apa yang kita pahami dari ajaran. Gitu. Okay. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, menjadi pertanyaan, kalau dia ajaran, bagaimana implementasinya prakteknya, atau bagaimana prakteknya? Okay. Dikatakan bahwa dia sudah pernah dipraktekkan sekian lamanya. 14 abad. Ya, 14 abad itu. Sampai di mana? Sudah menjelajah ke berbagai belahan dunia. Apakah sampai ke Nusantara? Gitu. Okay. Nah, ketika apakah sampai di Nusantara, maka ini sudah menjadi maudhu tafkir, sebagai objek dari kajian. Gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ajaran itu. Bahwa ajaran ini bukanlah ajaran yang bersifat khayali. Okay. Bukan ajaran yang bersifat sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan, tapi dia bisa diterapkan bahkan ada sudah bukti. Pernah bersekian lamanya itu. Nah, jadi kedudukan di situ. Jadi fungsinya adalah memperkuat itu, memperkuat dia menjadi bukti sekalipun jikalau umpamanya pun tidak ada jejak khilafah di Nusantara, bukan berarti khilafah itu tidak penting atau tidak wajib itu. Karena soal penting dan wajib dan apalagi wajibnya itu bukan berdasarkan ada tidaknya di dalam sejarah gitu, tetapi itu kembali kepada sumber dalil. Gitu. Status hukum tidak berubah, tapi adanya bukti sejarah itu memotivasi kita untuk melaksanakan. Iya, gitu. Dan itu menguatkan kita bahwa oh ternyata memang itu pernah ada gitu. Apalagi kemudian adanya itu tidak jauh dari kita, ada di sini gitu, di negeri ini. Ya, itu menghiasi masa lalu mbah-mbah kita atau nenek moyang kita. Jangan-jangan kita juga keturunan dari mereka. Mungkin saja. Ini harus dicek. Tapi nantilah pengecekannya. Terlalu lama. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Saya akan lanjut ke yang muda lagi ya. Ini Bung Septian. Ini mohon maaf, ini tidak di skenario ya. Semua pakai kacamata. Jadi susah biasanya saya akan yang pakai kacamata. Ternyata semua pakai kacamata. Bung Septian. Yeah. Bung Septian ini saya tahu sejarawan muda ya. Background-nya sudah S2 ya. Skripsi, tesis, dan sebagainya. Ternyata semuanya bicara tentang khilafah Nusantara. Yeah. Sebagai sejarawan muda juga tadi disebut sebagai script writer, ternyata juga beliau script consultant dan humas JKDN ya. Iya. Pertanyaan saya, apa latar belakangnya membuat film ini? Iya. Bukankah sudah ada film-film sebelumnya, misalnya ada Wali Songo kita pernah nonton dulu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, latar belakang kami untuk membuat film ini adalah sebetulnya untuk menjawab tantangan zaman. Kita melihat dewasa ini kan, khilafah ini menjadi pembicaraan, obrolan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sekali riset-riset luar itu mengatakan khilafah ini menjadi satu topik yang paling panas di dunia digobrolkan. Saya selaku sejarawan, selaku yang memiliki riwayat pendidikan di ilmu sejarah, juga aktif untuk melakukan riset-riset mengenai khilafah sejak kuliah dan ketika di KLII, merasa terketuk untuk bisa menghadirkan tentang riwayat atau kisah tentang khilafah ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kenapa harus JKDN? Kenapa harus JKDN? Kita ingin menampilkan dengan format yang lebih menarik, yaitu dengan film. Dan menurut kami belum ada sebelumnya film-film yang bisa menjelaskan tentang kisah hubungan antara khilafah dengan Nusantara. Banyak film-film yang lain yang belum sampai ya, menjelaskan tentang hubungan atau relasi antara kekhilafan Islam di Timur Tengah dengan masyarakat Muslim atau rakyat di Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Jadi saya sebut film Wali Songo misalnya?
Ya itu belum 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 greget lah, belum belum greget ya. Belum greget ya untuk menjelaskan tentang hal itu. Kalau mendengarkan uraiannya Bung Septian, saya jadi merasa sebagai sejarawan ini adalah tugas sejarahnya. Iya, fardhu kifayah gitu. Oh, okay. Tugas sejarah dari sejarawan. Iya. Tugas. Ya. Baik. Tapi masalahnya di luar sana, sebelum film ini ditayangkan, itu ada suara-suara sumbang lah. Nah, itu salah satunya yang membuat saya juga tergelitik bertanya, itu JKD disebut sebagai film propagandis. Kalau, yeah. Nah, itu gimana? Saya kira di tengah sesuatu yang belum familiar isu khilafah ini, apalagi kaitan dengan sejarah, hal-hal tersebut memang kita sudah bisa pahami dan bisa prediksi akan muncul hal-hal yang menuduh ya. Bahkan sebenarnya kan filmnya belum launching, belum dilihat juga kan, tapi tuduhan-tuduhan itu sudah muncul tentang kenapa film. Ada tuduhan filmnya belum muncul padahal. Nah, sebetulnya bukan karena filmnya, tapi memang karena sentimen. Sentimen terhadap kata khilafahnya, kata isu khilafahnya yang dikaitkan dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang politis dan lain sebagainya yang apa ya, yang akhirnya tadi mereka yang ya tadilah ini persoalan politik di dalam negeri juga yang menjadi pemanas. Tapi paling tidak kita ingin memastikan bahwasannya saya gitu kan, juga ada sebelah saya Bung Niko ini itu sama-sama memiliki latar belakang ilmu sejarah, pendidikan sejarah. Kita kuliah di studi memang sejarah. Memang kuliah di sejarah ya? Iya. Karena memang bahasanya itu. Itu pentingnya bahwasanya kita akan memberikan jaminan apa yang akan nanti ditonton ini adalah sesuatu yang memiliki nilai akademis dan ilmiah. Meskipun disampaikan dengan narasi-narasi yang ringan, dengan visualisasi dan audio visual yang sangat menarik kekinian. Tapi kami bisa pastikan bahwasanya ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Kalaupun nanti ada suara sumbang, marilah kita berwacana atau berkontestasi masalah isinya gitu. Apakah itu riwayatnya benar, sumbernya benar dan lain sebagainya. Kalau dikatakan propaganda dan lain sebagainya, ya itu tidak relevan dengan apa yang kami kerjakan. Dijawab dengan film. Dijawab dengan film. Baik, berarti yang menyebut propaganda itu harus nonton film ini ya? Harus nonton. Jadi makin penasaran ya? Iya, harusnya. Filmnya belum ada, udah disebut propaganda. Betul, mudah-mudahan sudah daftar mereka. Saya lihat yang orang di belakang layar film ini juga kaget juga gitu. Kok bisa orang-orang seperti ini disebut sebagai propagandis gitu? Padahal lucu ya? Lucu kan? Lucu tapi berwibawa, itu susah mendefinisikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Septian ya. Saya sudah buat juga pertanyaan untuk Bung Niko. Ini sama-sama sejarawan, tapi saya harus bagi dua pertanyaan. Kalau tadi bicara tentang kenapa film JKDN itu ke Bung Septian, kalau ke Bung Niko saya ingin lihat prosesnya, Bung. Gimana prosesnya itu? Karena ini kan Nusantara ya, dari ujung sana sampai ujung timur. Bagaimana mengelaborasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membuat film ini, saya sebagai scriptwriter dibimbing dengan kakak saya, Septian, ya Bang Septian. Ini kakaknya? Kakak ketua gede. Kakak sepenggimana. Soalnya beda wajahnya. Iya. Jadi di sini kita ini melandaskan penelitian kita itu tentu dari riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Oke, berarti jauh sebelum film ini sudah ada riset sebelumnya? Sudah ada riset. Dilakukan Anda berdua? Nah, kemudian kita kumpulkan lagi berdasarkan tradisi historiografi yang sudah lazim. Ya, yaitu berdasarkan sumber primer terutama, sumber primer dan sekunder. Data-datanya juga data-data pustaka, dan tentu juga kita mengambil dari data-data lapangan begitu. Dan itu ya tersebar dari ujung Sumatera, Aceh, Pulau Jawa, sampai ke timur daerah-daerah Maluku, Ternate, dan sebagainya begitu. Anda bekerja sendiri atau ada tim yang disebar? Tentu ada tim. Tentu. Saya bisa meraba betapa besarnya biaya yang dilakukan. Ya, gitu lah. Kelihatannya tambah kurus daripada pertemuan yang dulu ya. Baik, kalau kita bicara mutu, sebuah produk itu kan bisa kita lihat dari sisi penjagaan mutunya itu dari akurasi. Iya. Tadi Ustadz Ismail mengatakan bahwa ini sebagai objek pemikiran. Maka kalau dia benar, dia punya fungsi untuk mendukung. Itu kan berarti bentuk dukungannya dari akurasinya. Bagaimana Anda bisa menyatakan kepada pemirsa, ini film ini akurat? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya film ini sudah melalui tahapan-tahapan riset, verifikasi yang akademis, ya, sehingga insya Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam ilmu sejarah, tentu yang awal-awal itu kita lakukan adalah heuristik. Ya. Ada proses heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik itu adalah mencari sumber.
ya tadi saya katakan, baik itu sumber primer maupun sekunder, yang tentu temanya itu berdasarkan dengan tema yang kita tetapkan. Jangan masuk ke film ya, cukup cerita itu aja ya. Iya, yaitu jejak khilafah di Nusantara. Ya, kita apa sebenarnya ruangnya itu harusnya se-Asia Tenggara, karena kaum muslimin di Asia Tenggara ini itu bukan hanya sebatas Indonesia, tapi juga ada Nusantara itu meliputi Asia Tenggara. Malaysia, Thailand, Filipina, Suhu, dan sebagainya. Mungkin harusnya nanti, yang nonton juga pemirsa dari negara-negara itu ya? Iya, karena mereka ya sama-sama saudara kita, begitu. Nah, okay. Dan itu apa merupakan proses yang awal, yaitu proses heuristik mencari data. Heuristik. Kemudian setelah itu kita melakukan verifikasi. Dari data-data yang kita kumpulkan, kita melakukan kritik, ya, baik itu kritik internal maupun kritik eksternal. Ya, kritik ke apa barang-barang yang kita dapatkan selama penelitian kita. Nah, setelah itu kita melakukan proses interpretasi, yaitu proses meneliti atau menerjemahkan sumber-sumber yang kita dapatkan untuk kita jadikan sebuah narasi, sebuah historiografi, ya, sebuah historiografi yang kemudian itu kita kemas berbeda daripada yang lazim dilakukan oleh para akademisi. Kan kita bedanya di mana? Ya, kita tahu bahwasanya para akademisi itu menelurkan penelitiannya melalui tesis, skripsi, disertasi, dan sebagainya. Nah, cuma kita ini karena target kita adalah masyarakat umum, ya, kaum muslimin pada umumnya, yang dia itu dari berbagai macam latar belakang, maka kita ingin menghadirkan sebuah hasil penelitian yang insya Allah itu bisa dicerna oleh semua pihak, yaitu dengan cara audiovisual atau film. Kalau dibukukan berapa halaman ini? Belum kita... Ya, 1000 mungkin. Jangan dijawab, Kita tahu filmnya. Beri jilid-jilid. Baik, pemirsa, meskipun singkat, tapi luar biasa, kita bisa mendapat clue dari film ini. Film ini ternyata sangat penting. Tadi Ustadz Mihal mengatakan bahwa posisi sejarah itu adalah ibrok. Tapi bagi yang memikirkan, oke, saya sapa sebelah sini sekarang. Jadi penting. Tapi ada catatan dari Ustadz Ismail bahwa ini bagi orang-orang yang berpikir, li ulil albab. Kalau nggak mau mikir berarti nggak penting juga, gitu kan, jadi susah di situ. Maka kita mengajak pemirsa untuk mikir setelah ini. Kemudian yang kedua, ternyata dia tidak mengubah masdar hukumnya, tapi dia bisa menjadi pendukung terhadap hukum itu. Bahwa ada khilafah sebelumnya, ternyata dibuktikan di situ. Nah, tapi benar nggak ada khilafahnya? Jejaknya ada, kita lihat nanti filmnya. Saya juga belum lihat filmnya, tenang. Jadi kita sama-sama belum tahu. Kemudian yang ketiga, yang saya tertarik itu adalah filosofinya, karena mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di juga sejarah, bahkan program studinya juga sejarah, belajarnya juga sejarah, dan ini saya menyebutnya tugas sejarah. Masa sejarawan nggak buat sejarahnya sendiri kan juga aneh gitu loh. Masa diserahkan kepada yang lain, yang bukan ahlinya. Jadi ini sudah sangat tepat. Nah, dan kemarin, tadi saya kunci dengan pertanyaan yang paling akhir, bagaimana menjaga akurasi dari film ini. Nah, ternyata tadi sudah dapat jawabannya. Jadi kalau begitu, ini bagi orang yang berpikir, ini sangat penting, kemudian ini tugas sejarah, dan akurasi sudah jaga. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan filmnya saja. Khilafah, sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia.
Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini? Kita tahu khilafah atau kekhilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan, relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dengan kekhilafahan di Turki Utsmani atau wilayah Arab secara keseluruhan itu sejak abad ke-7. Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan Muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi, seluruh langit dunia dirundung mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya, kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, "Ya ayyuhan nas, inna Muhammadan qad mata. Wala budda li hadzal din man yaqumu bihi." Kata Abu Bakar begitu. Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya. Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulillah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan la islama illa bil jamaah wala jamaatan illa bil imarah wala imaratan illa bit ta'ah. Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar, Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kalian harus pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdina min ba'di, mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai Khilafah Islamiyah. Negara Khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab,
Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamiyah, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur, terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir dengan begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya, baik di bawah maupun di atas tanah, baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka ya, di dalam buku beliau dari perbendaharaan lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai China. Sui Tang Shu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di China mencatat, telah datang serombongan utusan khilafah ke hadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi, di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Uthman bin Affan. Hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sribuza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu, penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar Muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya. Fakta bahwa Kerajaan Maharaja Indrawarman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat dua kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafahan dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat sangat logis ketika itu superpower dunia adalah khilafah.
Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus, ibu kota Khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, Min malikil amlak alladhi huwa ibnu alfi malik walladhi tahtahu bintu alfi malik walladhi fi marudatihi alfu filin walladhi lahu nahrani yumbitani al-auda wal-allauha wal-jawza wal-kafura alladhi yujadu rihuhu ala masirati ithna asyara milan ila malikil arab alladhi la yushriku billahi syai'an amma ba'du fa inni qad ba'athtu ilayka bihadiyatin wa ma hiya bihadiyatin walakinnaha tahiyatun wa ahbabtu an tab'atha ilayya rajulan yu'allimuni al-islam wa yuwaqqifuni ala hududihi wassalam. Maka di bawah kepemimpinan sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, khilafah menyebarkan rahmatan lil alamin ke segala penjuru dunia, termasuk Nusantara. Seperti sekarang Amerika atau Eropa, kan? Ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budaya dan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau superpower adalah dunia Islam, institusi politiknya khilafah, maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara. Tahun 1258, dari arah timur, datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan. Tubuh mereka besar-besar bak raksasa, berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda. Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara Cina. Khalifah Al-Musta'sim itu dibunuh oleh Hulegu Khan, ya, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad, itu Baghdad menjadi kota kosong, ya. Penduduknya dibantai, khalifah dibunuh, ya, kotanya dibakar, perpustakaannya dihancurkan, wah pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata banyak keluarga Abbasiyah, ya, dinasti Bani Abbasiyah yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol, dan mereka itu akhirnya berdiaspora, mengungsi, ya. Ada yang berdiaspora, ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke daerah Najd, ya, ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Ada satu keturunan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh, gitu. Di mana Aceh itu dulu, ya, negara yang berkuasa di sana adalah Samudra Pasai. Terdapat tiga orang Bani Abbasiyah yang diketahui dimakamkan di Aceh, yakni yang pertama Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Musta'sir Billah. Kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam. Dan ketiga, anaknya Sadrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat adalah seorang tokoh yang memiliki predikat As-Sadr al-Kabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi. Yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri, yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini, adalah seorang khalifah dari Bani Abbas, ya. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh, ya, Lok Sumawe ini, ayahnya ini, ya, Muhammad bin Abdul Qadir, ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Battuta. Ya, dicatat oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya kitab Tuhfatun Nazar, ya. Nah, dia itu ayahnya Abdullah bin Muhammad Sadrul Akabir yang di Pasai itu
menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di mana? Di daerah India, gitu, dicatat oleh Ibnu Battuta, gitu, ya. Dan Ibnu Battuta mencatat sultan-sultan di India itu begitu hormat, ya, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan Khalifah Abbasiyah ini, ya, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah, begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India, ya, Kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Pasai pada masa itu berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa, yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikul Zahir bin Malikul Saleh, penguasa Pasai di masa Sadrul Akabir Abdullah Al-Abbasi hidup, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Al-Mutawakil Alallah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluq di Delhi, diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali, dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayezid I. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk. Pusat Khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo, Mesir, dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudra Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada Khalifah, Samudra Pasai mengemban tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar, dibantu oleh putra Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, yakni Yusuf bin Abdullah, yang di pucuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustansir Billah, banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Ra'ubabdar, Ra'ubabdar itu berasal dari dua kata, Ra dan Ubabdar, yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya. Sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut, bahwa Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah masa, salah satu masa kegemilangan Samudra Pasai, yang mana kita ketahui setelah tersebut, masa tersebut, yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini, yang jumlahnya sampai 11 orang sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau itu. Masa Zainal Abidin Ra'ubabdar terutama, penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu, itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra'ubabdar, bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang, karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara, ia membuka banyak sekali wilayah seperti Malaka misalnya, di mana di sanalah Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan
Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trobulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin Waluzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Battuta. Gelarnya yang lain seperti Burhanuddaulah Waddin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang itu berbaiat langsung ke Khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya, kalau kita perhatikan makam tertua, ya salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik, siapa orangnya ya, pemilik makam ini, itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa, dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya. Dan dia itu, ya tahu sendiri lah, ya. Bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbab, turun lagi ke Alawi, sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubro, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian, di tahun 1478, Brawijaya V digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya,
lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya, Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian, hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan, hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di Tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo, atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab, Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di Tanah Jawa, bertambahlah kuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Brunei di Borneo, Kesultanan Sulu di Filipina, begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah seorang sultan dari Bani Uthmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel sekaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, Sang Sultanur Rum, merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidul Mustafa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dengan digdayanya kuasa Islam di Tanah Rum, menjadikan para penguasa Uthmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Tavas atau Muluhut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. 1492, kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla. Penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih, entah karena diusir, dimurtadkan, atau dibunuh. Selain Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia mereka sebut sebagai Estado da India. Kita sering dengar dengan istilah 3G gitu kan, Glory, Gospel, dan Gold gitu kan. Jadi ya mereka ingin ekspansi, mereka ingin menyebarkan misi agama mereka, dan mereka juga ingin mencari gold. Goldnya sini adalah justru adalah rempah gitu kan. Begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas gitu kan.
Paus Alexander VI, pemimpin kaum Kristen saat itu, begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen. Maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510. Dan setahun kemudian berhasil sampai ke Malaka, merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini. Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka. Cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Uthmaniyah, yakni Sultan Selim I, berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab. Pada tahun 1517, beliau berhasil merebut Suriah, Mesir, dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk. Khalifah Al-Mutawakkil Alallah ketiga dari Bani Abbasiyah, peserta syarif di Makkah, kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan dua kota suci kepada Sultan Salim I, penguasa Uthmaniyah yang bukanlah mereka berdarah Arab. Perlu dicatat bahwa penjelasan tentang Al-A'immatu fi Quraisyin itu, kalau kita merujuk kepada kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, memang ada hal yang menarik di sini. Di satu sisi ada mengatakan bahwa syarat khalifah itu harus Quraisy. Tetapi Imam Nawawi sepakat ketika katakanlah dari Quraisy tidak ada. Terus diambilkan dari mana? Maka kemudian disebutkan di situ ya di luar Quraisy. Bisa dari bani ini, bani ini. Itu yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah. Karena itu sebenarnya syarat Al-A'immah fi Quraisy itu bukan syarat yang wajib, tetapi difahami di sini berdasarkan penjelasan yang diantaranya disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah tadi, itu adalah merupakan syurut afdaliyah. Maka semenjak tahun 1517, kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah. Selim I dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Khadimul Haramain, Al-Ghazi fil Bahraini wal Bahraini, Zillullah fil Alam, Padishah wa Khilafat Penah. Wilayah khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa, dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya. Karena dengan munculnya Khilafah Uthmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mukmin yang terzalimi, maka saudara mukmin yang lain itu punya kewajiban untuk membela. Demikian pula ketika muslimin Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis ataupun Belanda, ya. Maka kemudian muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal untuk seluruh dunia yaitu khalifah itu juga turut ya memperhatikan, turut mendukung, turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa Muslim Nusantara. Kenapa? Ini semangat jihad di antara kaum Muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau akidah Islamiyah tadi. Kenapa? Yang namanya mu'min itu adalah hal jasadil wahid, ya satu tubuh.
ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum muslim yang lain. Semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka, tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka, namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudra Hindia dan Nusantara. Sultan dari Samudra Pasai kala itu, Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Raubabdar, yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qaim Tahta Amri Rabbil Alamin, orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam, mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum muslimin di kawasan. Namun apalah daya, Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai, karena setelah ia wafat pada tahun 1517, bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan Kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya. Tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan, Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai-sampai Sultannya Pati Unus bin Raden Patah syahid di Lumat Muntahan Meriam Portugis pada tahun 1521. Dengan diplomasinya yang culas, Portugis juga menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522. Dua tahun berikutnya, Kota Blambangan, Panarukan dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerjasama dengan Portugis. Maka, Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa. Bahkan, di Maluku pun Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudra Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sang Khalifah Uthmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520, menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Dom Sebastião. Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah yang Maha Agung, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu, dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Penjaga kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun, Samudra Pasai, kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis. Namun, harapan kemenangan itu masih ada. Karena tak lama setelah itu, muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera, Kesultanan Aceh. Kita mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughoyat Shah. Ya, beliau wafat tahun 1530. Dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Utsmaniyah. Prestasi Sultan Ali Mughoyat Shah telah dicatat dengan tinta emas sejarah. Kegemilangan Sultan Aceh pertama itulah yang direkam oleh salah seorang ulama besar dunia Islam, Syekh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari, yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibnu Hajar Al-Haitami. Dalam kitabnya Tuhfatul Mujahidin fi Ba'di Akhbaril Burtukaliyyin, Syekh Zainuddin Asy-Syafi'i menulis, "Dan mereka, orang-orang Portugis, semoga Allah mengalahkan mereka, mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh. Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di kawasan. Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya menguasai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot. Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid."